Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Aduh, ketemu lagi dengan gue Jo, Arenji Motorsport di YouTube channel sayang kita Arenji TV. Nah, kalau gue berdiri di sini pasti semua teman-teman bisa nebak nih kalau kita lagi ada di Arenji Motorsport 2 yang ada di BST, yang merupakan salah satu showroom moge terlengkap bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Nah, ada tamu spesial, Mr. Dennis the Menace. Oh bukan, Dennis Suryana The Ninjatsu. Kenapa kayaknya nih ninja? Karena motor yang mau kita bawa berasal dari Jepang, Nihon desu. Hai. Dan dua-duanya adalah motor, boleh dibilang mungkin salah satu motor terkencang yang diproduksi untuk Mas Pro ya. Diproduksi Mas Pro untuk dipakai halayak umum dan sangat kencang pastinya. Hai. So, motornya adalah Suzuki GSX 1300R atau bahasa kerennya adalah Hayabusa. Itu bukan Jepang. Itu Cina. Cina ya. Kalau misalkan Hayabusa ngomongnya Hayabusa. Soalnya adalah Hayabusa 2013, so sudah generasi kedua. Generasi pertamanya sudah diluncurkan pada tahun 99. Ini generasi kedua 2007 atau 2008. So ini NIK 2013, dan sebelah kirinya ada ZX 14R. Nah, ini sudah versi faceliftnya. So, ini 2014. Motor keren. So, kita bakal coba tes keseruan bersama Dennis Suryana untuk dapat riding experience ya. Dan untuk kira-kira mana yang lebih oke. So, kita bakal lanjut, kita bakal coba ergonomisnya, kita bakal coba tenaganya, kita bakal coba semua experience berkaitan dengan dua hyperbike. Hyperbike, not superbike, Dan. Which one? Which one? Itu, kore wa Kawasaki desu, kore wa Hayabusa desu. Gila, jago bisa Jepang. Tenyaho abdi mah. Oke, kita bakal lanjut. So, aku bakal coba pakai Hayabusa dulu, abis itu mungkin kita bakal tukeran. So, ditemenin sama Aldi dan Hazel untuk foto-foto. So, lanjut. Hai. Oke. Jadi ini adalah Suzuki Hayabusa 2013. So, generasi kedua, berat motornya ini 266 kilo, kapasitas tangki 21 liter, panjangnya 2,2 meter. Jangan bilang ini gede, ternyata ini lebih besar. Ini berarti 268 dan sedikit lebih panjang kalau nggak salah. Lebih panjang dan nambah dia 2 kilo. 2 kilo berarti satu kucing. Satu kucing. Berarti kalau gue bawa motor ini bawa kucing satu, beratnya sama? Sama. Nah, iya kan, berat badan gue belum tentu lebih enteng. Iya. I got you. Gue lebih berat. Nah, satu hal sebelum kita gas, sebelum kita start, coba kita cek sound dulu ya. Yoi. Hai, ya. Ini 1340cc, 4 silinder, DOHC, inline, 4 silinder inline. Knalpotnya Brox. Made in USA. USA, ya benar. Iya. Yeah. Wow. Setelah digas masih ada raungan-raungan ya. Rem. Suaranya kayak rem. Rum. Kayak rem-rem. Rem. And then ZX 14 turn. Hai. ZX 14. Kalau ini enggak pakai tangan kopling nyalanya. Oh. Yang ini lebih halus. Karena muffler-nya kali ya? Enggak, emang kalau Hayabusa memang gitu kok. Hayabusa memang lebih berisik ya? Lebih kasar, lebih rem. Oh ini. Oh iya benar. Ini sih. Boom, ini rem. Jadi iya. Perbedaannya adalah rem dan boom. Rem dem dem. Ya, benar benar loh. Emang, iya benar. Jadi Hayabusa aku udah denger juga pakai Yoshimura. Itu rem juga. Rem juga ya? Jadi berarti bukan karena exhaustnya aja ya, tapi karena memang karakter mesinnya ya. Emang DNA-nya juga. Ini DNA rem, ini DNA bum. Rem bum. Oke, ini 2 kilo lebih berat, tapi dari segi CC dia 100 CC lebih besar. Ini 1340 itu 1441 kalau nggak salah. Gokil. Oke, 100 CC pastinya lebih kencang. Oke, kita riding santai dulu, Den. Ada ini. Siap. Santai pakai Hayabusa apa ZX 14 ya? Kan judulnya begitu. Sedikit biar kontradiksi ya. Biar nggak kena dolar kuning. Oh iya benar juga. Mendingan kita pakai ini ya, dolar apa? Dolar atau yeah. Dolar pink ya. Oke, bismillah kita melaju. Bismillah kita jadi sama motor ada berapa. Hei. Pak, Pak. Mari, Pak. Bang Jo, mau nanya Bang Jo. Gimana? Bang Jo bawa bos kopi ya? Hah? Bang Jo bawa Scoopy ya? Scoopy, ah kurang asem. Nah, itu dia. Jadi salah satu kekurangan dari sebuah Hayabusa adalah desain buntut belakangnya mirip sama Scoopy. Honda Scoopy. Cuman
Lebih dulu Scoopy atau lebih dulu Hayabusa? Hayabusa lah ya. Lebih dulu Hayabusa. Nah, berarti jangan pernah bilang Hayabusa mirip sama Scoopy. Scoopy yang mirip sama Hayabusa. Nah, Scoopy-nya juga Hayabusa mungkin. Iya. Sengajain emang. Sengajain. Cerlah. Nah, kalau misalnya si Hayabusa karena basicnya memang motor sport, nggak dilengkapi dengan apa? Hyperbike nggak dilengkapi dengan banyak fitur yang melimpah ya. Jadi di sini cuma dilengkapi dengan riding mode. Kalau teman-teman lihat nih cuma ada ABC nih. Nah C itu yang agak powerless, sedangkan yang A yang paling powerful. Di situ ada KTRC kayaknya deh, ada Kawasaki Traction Control. F itu full, artinya 100% dari power yang bisa dikerahkan. Kalau L itu low, 80% dari full power. 100%? 100%. Wow. Ini motor kencang sih. Saya merasa dijembak sama kuntilanak. Dijembak sama kuntilanak. Jadi harus bongkok ya. Ayo, yang pertama kita bahas performa. Tarikan oke ya, Den? Tarikan. Wow. Ini motor kenceng sih. Gila, ngeri. Tapi sebenarnya ada yang berkecil, kita harus. Iya, hati-hati ya. Di sini banyak sepeda. Iya. Jadi tadi sekilas hanya narik sebentar, itu sudah 140 km. 140 tadi. Asik banget. Tadi merasa posisi gini nyaman banget. Nyaman ya? Ini sih agak keras sih tadi. Enggak, justru Hayabusa. Hayabusa tadi masuk kayak enak kali. Coba nanti kita cobain. Lain, ya. Iya. Nah, kalau kita ngomong masalah tarikan, kayaknya dua-duanya motor bertenaga lah, Dennya. Kita susah ya, untuk ngebandingin. Kecuali kita full wear pack dan kita tarik-tarikan. Kalau begini kayaknya dua-duanya bertenaga. Dulu, iya. Mas Jo kan ini apa? Metalan, kutangan. Setelan metal. Belok kiri kita. Setelan jamet. Jamet. Oh enak banget, ya Allah, posisi tidurnya, nyamannya. Belok kiri. Ngomongnya kayak meluruski. Nah, kalau dari segi tampilan speedometer ini ada 5 ya, 5 indikator, bensin, RPM, gear indikator, ini speedometer, ininya temperatur, kayak mobil nih. Banyak banget tombolnya. Ada 5. Aku yang bulatnya cuma 2. Oh, di sini bulatnya 5. Kilometer per hour RPM udah. Karena terlalu banyak udah pusing sebenarnya. Iya, tujuannya kebanyakan bulatnya gue malah lihat pusing. Iya, jadi ya kecuali si pengendaranya udah pakai berkali-kali udah ngeh ya matanya mulai kemana. Nah, hal yang unik dari sebuah Hayabusa adalah bahkan si desainernya itu sendiri mengakui kalau desain Hayabusa adalah desain motor yang jelek. Percaya gak, Din? Justru malah kebalik kalau kata aku sih. Desainernya Hayabusa sendiri dia mengakui saya sengaja mendesain motor yang jelek karena sesuatu yang jelek itu lebih timeless. Iya, lebih lama ya. Iya, itulah sebabnya kenapa generasi pertama launching kayak begitu, generasi kedua yang ini yang gue pakai bentuknya mirip, generasi ketiganya udah launching dan 2021 Februari. Kayak oh, lebih canggih sih. Iya benar, cuman tetap aja muka depannya benar-benar hampir mirip banget gitu loh. Nah, ini adalah sirkuit BSD. Jadi setelah kita lewat kon, nggak jauh itu adalah sirkuit. Kalau pas lewatnya jangan ngebut kita, Den. Oke, Den. Cuman setelah lewatnya, jangan ngebut juga. Jadi buat apa dong? Nggak apa-apa. Sebenarnya dengan tadi kita udah ngetes gas gitu aja udah tahu kalau nah, motor. Ini motor kencang ya? Dan, iya. Hati-hati ada motor, Ryan. Belok di sini boleh. Bahkan untuk jalanan sebesar sirkuit BSD pun baru buka gas langsung habis. Kalau pakai motor beginian kan. Langsung habis lagi. Foto, ayo mau foto, ayo. Kita agak sedikit bongkok ya.
Iya, kenceng kan. Terus dia dalam tanda terbaca foto. Ayo, oke. Daerah sini memang sering jadi kebut-kebutan, Den. Jadi ada security yang suka pada jagain. Oke, kita lanjut lagi. Nah, buat teman-teman semua, jadi memang basicnya ini motor generasi kedua, jadi produksi tahun 2008. Jadi fiturnya juga nggak terlalu banyak. Ini generasi kedua kayaknya. 14 ya? Ini doang ya. So di sini udah mulai berasa nih temperatur udara panasnya yang mengalir ke arah paha. Nah, ya kalau kita udah jalan mungkin udah agak adem ya. Cuman di sini nggak kelihatan nih sekarang temperatur jalan di berapa, karena indikator temperaturnya cuman di heat and cold. Gimana, Den? Asik? Motor enak, motor asik ya. Posisi riding juga oke. Cuman nanti kita harus tukeran kayaknya supaya tahu gimana sih kurang lebih si sayangannya, biar bisa tahu. Itu ya. Mau tukeran motor kita, Den? Kita enggak putar balik, kita muter lagi soalnya. Oh gitu ya. Udah kalau gitu ya. Kita berhenti kiri ya. Yeah, oke, guys, so kita tukeran motor. Dennis bakal pakai Hayabusa. Dan gue bakal pakai Busa Killer. Ini motor ini dinamain nama Busa Killer. Iya, dia belakang untuk iya. Jadi kalau boleh dibilang dia di launching belakangan untuk ngalahin Hayabusa memang. Mas Dennis ya? Halo. Dari kapan? Baru 2 hari. Berapa? Iya. Halo, dengan Jo. Keliling-keliling biasa, nyobain motor. Iya, nanti ya. Baik. Dennis luar biasa popularitasnya di mancanegara. Oh, ini belum mancanegara ya? Belum. Ayo, Mas. Oke, kita lanjut. Ya. So wow, kok aneh ya? Aku malah ngerasa ini lebih berat ya. Hah? Berasa enggak itu kayak lebih berat? Aneh ya? Ya kan? Emang sebenarnya angka apa ya? Ini kan bisa ada user experience. Angka tuh ya enggak jadi ya. Iya, angka kan? Angka tuh enggak penting ya. Angka tuh enggak penting kalau itu. Kalau ini ya udah. Oke. Oke, kita maju. Iya, lebih berat. Gasnya. Oh iya, bener nih lebih enteng. Lebih enteng, iya kan aneh ya. Ini 268 kilo loh, kita belok kiri ya, Den. Aneh, kok aneh ya, ini kita kiri kan. Aneh. Ya, belok kiri. Terus aku merasa kalau aku lebih mau mencium aspal dengan Hayabusa. Lebih apa? Lebih mau mencium aspal. Mencium aspal? Jadi kalau di di ZX14R, gue agak lebih mundur si muka gue. Oh, oke. Kalau Hayabusa gue lebih maju gitu. Jadi kayak mau, si aspal tuh kayak mau kostum. Tapi posisi riding sih lebih enak jatuh 14 sih, Den. Iya. Gitu sih. Lebih enak nih. Itu sangat-sangat lebih seru banget kayak Busa. Makanya kita search di YouTube, banyak banget pengendara kulit hitam yang pakai Hayabusa. Hayabusa tuh gangster banget. Iya, gangster banget bener. Tapi dari segi handling, Den nggak tahu ya, Den. Kayaknya apa lebih enak ini ya? Iya, kan. Iya kan? Lebih apa ya, kayak nurut sama kita loh, kita mau ke kiri ke kanan. Kalau itu kan belok lebih butuh effort, coba nanti kalau ketemu belokan ngebut badan perlu lebih miring. Kalau ini lebih ngikut gitu loh, jatuh 14.
teknologi lebih canggih ya, karena dia launchingnya lebih belakangan juga sih ya. Iya. Nah, sekilas info buat teman-teman semua, jadi ini adalah Mozia. Mozia itu terkenal buat jalur sepedanya, alias orang nyebutnya Mozia Loop. Nah, gue sendiri sering main di sini. Karena kenapa? Bebas polusi tidur, nggak ada polusi tidur nih, Den. Nggak ada tanjakan, nggak ada, rata. Dan rata-rata road bike enak pakai di sini. Basically kita membawa motor yang di atas 1000 cc di jalur sepeda. Tapi biasanya ini bukan khusus sepeda sih, jalur umum. Cuman hampir semua orang sudah berasumsi kalau mau main sepeda aman ya di sini. Ya, suruh sepeda di sini. Dan di sini Mozia, Mozia Loop. Jadi rutenya hanya muter, satu putaran 3 kilo. Iya, kita nggak ngebut. So, kita hanya jalan di 40 km, kecepatan road bike lah. Itu dia. Nah, bener. Tapi persaingan di motor ini kayaknya agak sedikit nggak sehat ya, Den? Di motor-motor kelas hyperbike. Nah, kalau dipikir-pikir, nah pertama kali, contoh nih, Hayabusa masuk kan tahun 99 tuh, Den. Tahun 99 masuk, itu kan juaranya waktu itu, yang motor terkencangnya adalah CBR 1100XX. Super Blackbird namanya, dari Honda, itu kenceng banget motornya. Diluncurkan lah Hayabusa. Hayabusa itu kan nama burung, sedangkan motor sebelumnya itu juga nama burung. Jadi kayak boleh dibilang Hayabusa adalah pemangsa si burung Blackbird tadi. Oh, jadi mungkin kalau kenapa bukan, bukan Hayabusa kan burung falcon. Iya, masih burung. Iya. Kemudian dikeluarkan Jetek 14. Busa killer. Itu kan gila, jadi kayak mereka antar burung pemangsa-pemangsa ngasih nama yang jadi pemangsa lagi. Itu lah istilahnya. Oh, Yamaha. Jadi apa? 14 killer. 14 killer. Ichiyongira. Ichiyongira. Nah, jadi jalur Mozia itu sampai sini dong, Den. Dan belok kiri. Nah, mereka kalo muter kita... aja. Kita lurus. Okay. Awas nih persimpangan suka banyak yang motong. Lebih keras gak? Kalau baca review-review sih emang lebih enak pakai 14. Iya. Nah, ini udah ada KTRC, traction control, powernya tadi sudah disetting full ya, makanya kencang banget. Nah, tenaganya motor ini ternyata tadi kita cek 200 HP ya, Den? 200, iya. Tadi aku ngecek di handphone, konten buru-buru. Googling sih, Kak. Googling dadakan. Wah, googling. Source-nya harus dijantumkan nih. Kalau yang 14 itu 200. Nah, terus ada yang itu? Nah, dari sumber teratas tadi juga, kalau 195,7. Iya, Kak. Tapi bobotnya juga lebih ringan ya. Itu lebih ringan 2 kilo. Sumber Google ya, guys. Jadi kita... Tadi Google dadakan ya. Google dadakan. Nah, nah, jadi sebenarnya Jetek 14 kalau dia launching belakangan juga lebih modern ya. Jadi dari segi indikatornya hanya ada 2 bulut, sedangkan di situ ada 5 bulut kan, Den? 2 bulut besar di kiri, di kanan, di tengah, satu di kecil kan. Iya, kebanyakan. Jadi kurang user friendly ya. Ya lagi-lagi karena produksi tahun segitu mungkin itu udah paling keren zaman itu gitu loh. Iya, banyak bulut-bulut kan kayak indikator mobil. Jadi wah, mewah mungkin ya tuh. Iya, dan ini kalau Jetek 14 sudah full digital. Oh, ya kalau pas miring tuh. Badannya dong miring, orangnya kaki ya. Itu beloknya nggak seenak ini sih ya. Permisi, busa killer mau lewat. Kedip-kedip semua ya mobil yang belok. Mungkin lagi konten juga kali. Banyak banget yang konten. Ayo bisa aja ke. Wah, hujan. Hahaha.
asli, ini natural, no setting-setting, hujan gede bro. Iya, ini drag race saat hujan namanya. Kita nggak ngedrag juga sih. Den, yang di sebelah kanan pada hormat sama kita, Den. Oh, dia lagi megangin hoodie ya? Pikiran begini, kaget. Aduh. Den, so esok gimana, Den? Ya mungkin motor ini di develop based on improvement dari si Hayabusa. Karena motornya ternyata lebih enak ya. Iya, oke. Okay. Karena basicnya motor ini tidak dipakai harian, iya gak? Iya benar. Dan dari segi nilai collection harusnya Hayabusa lebih oke okay ya. Kalau dia kan pasti unitnya juga limited dan terakhir dijual ini tahun 2017 ternyata. Iya, Hayabusa. Dan hujannya makin gede ya. Tapi mau nggak mau kan harus kita harus lanjut pulang dulu. Kagak ada grimis, nggak ada sign. Oke teman-teman, berhubung lagi hujan, kita mau agak sedikit buru-buru. So, lanjut lagi setelah hujannya agak mereda. Oh. Nah teman-teman semua, jadi kita sudah di dalam showroom. So sebenarnya planningnya masih pengen muter lagi ya Den ya, untuk nyoba dua hyperbike yang ada di belakang. So kita ngelihat hanya dibatasi dengan kaca kan di luar, di balik layar kaca, di balik layar kaca dengan awan yang mellow dan keringet dan tetap netes kalau teman-teman lihat tuh masih basah air hujan, Nah Den, kalau kita review sekilas tadi kan belum sempat closing tuh. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran. Kalau Denis pribadi setelah nyoba Hayabusa dan nyoba ZX14R gimana? Apa yang kelebihan sih dari masing-masing yang Denis rasa? Ini kita bicara kelebihan dulu atau kelebihan mau deh. Langsung pilihan dulu? Kelebihan deh. Oh, jadi aku coba jabarin sebagai netral dulu ya. Yeah. Kalau dari opini netral aku ya, kita ini enggak subjektif nih. ZX14R sih emang lebih banyak ya secara fitur juga, dia ada traction control dan lain-lain. Terus secara tampilan lebih dari modern. Dashboard juga selain modern dia fungsional lebih enak. Jadi kalau ketika aku di Hayabusa mungkin sebagai newbie yang jarang lihat dashboard Hayabusa itu merasa ini karena terlalu banyak konsol. Iya, terlalu banyak bulat-bulat analognya kebanyakan. Iya, analognya kebanyakan. Tapi mungkin ya user Hayabusa ketika mereka pakai 2-3-5 kali mereka udah tahu untuk net speed di mana mungkin ya gitu. Tapi dan untuk riding juga dia handlingnya lebih enak. Lebih dibikin nyaman. Intinya sih karena emang licik ya. Jadi liciknya tuh kan Hayabusa udah keluar duluan. Jadi ZX14R dia punya waktu, untuk riset, untuk dia lihat kelemahan apa aja dari Hayabusa. Makanya dia develop yang Busa killer. Iya, Busa killer gitu. Namanya Busa killer. Jadi at the end decision-nya adalah motor apa yang kalau tetap pilihan aku, tapi ini kalau aku sih jadi jatuhnya tetap subjektif. Karena kan kalau kita beli motor tetap kita kan ngelihat kan semua dari hati juga kan. Aku nggak tahu kenapa hati tuh seseneng Hayabusa. Karena mungkin Hayabusa itu ketika dia keluar dia tuh viralnya itu loh, dia tuh gebrakannya itu Hayabusa tuh timingnya lebih dapet. Ditambah dengan desainnya yang ikonik. Jadi entah kenapa kayaknya semua anak motor bakal tahu deh kalau ini Hayabusa. Nah, itu karena Hayabusa udah jadi ikon, walaupun udah dibantai sama ZX14R tetap royal ya. Kalau emang fans Hayabubu ya tetap Hayabubu gitu. Jadi walaupun istilahnya kita ke Sensi ngumpul nih di hari Minggu pagi di mana motor-motor hedon lagi ngumpul, kita datang bawa ZX14. Orang lihat, "Oh, ZX14 keren ya, gede ya." Oke. Sebatas itu kan? Iya, sebatas itu. Coba pakai Hayabusa. Ujung-ujungnya kalau pas kita datang pakai Hayabusa, apalagi kan namanya Hayabusa kan, ketika kita ngomong, "Coy, gue bawa Hayabusa," gitu. Jadi
si kalimat Hayabusa-nya ini aja udah membuat orang merinding. Gitu. Merinding. Kalau Zetec 14 kan ada angkanya, ada kode. Iya. Seolah-olah kita ngomong karakteristik kode, dari sebuah kode locker atau apa gitu kan. Iya, jatuhnya jadi kayak ngomong kode gitu. Tapi kalau Hayabusa, kita tuh kayak ngomong sebuah icon. Icon. Berarti sayang dong ya sebenarnya kan ini kan sudah discontinue dari Suzuki-nya itu sendiri 2019. Suzuki juga sudah tidak masukin. Ternyata good news-nya adalah si model generasi ketiganya sudah launching Februari kemarin. New Hayabusa 2021. Semoga masuk ke Indonesia. Semoga masuk Indonesia. Semoga masuk ke RNG pastinya. Semoga masuk ke RNG juga. Dan habis itu kita test ride lagi. Test ride lagi dong. Nah, kalau buat teman-teman sendiri jadi kira-kira yang mana nih? Apakah ZX14R ataukah Suzuki Hayabusa sebagai motor hyperbike kalian, motor super kencang, tenaga super kencang dengan akselerasi yang boleh dibilang luar biasa. Aku lagi-lagi belum tahu kalau Bos Job milihnya yang mana. Oh gitu. Nah, kalau dari gua sendiri sih memang benar. Jadi kebetulan kita mungkin bukan expert dari pengguna motor yang benar-benar expert ya. Cuman feelingnya hampir sama. Dari segi handling, dari segi kenyamanan, ZX14 lebih unggul. Cuman kalau kita lihat, misalnya kita punya budget untuk beli mana, karena dua ini kan harganya hampir 11-12 ya, hampir-hampir mirip lah ya gitu lah. Ya selisih 20-30 juta tetap ya harga dari ratusan juta kan. Tetap pilihan gue pastinya pilih ke Hayabusa gitu loh. Hayabusa. Karena boleh dibilang selain motor, kita nggak pakai motor ini untuk harian kok. Jadi walaupun Hayabusa boleh dibilang berasa lebih berat, handlingnya lebih kaku gitu kan, lebih stiff. Biasanya kita nggak pakai harian, kita hanya pakai motor ini untuk show off, pasti kan, untuk relasi, untuk ketemu orang, untuk... Nah, itu juga aku juga tadi lupa jelasin, ini juga untuk sosial. Sosial. Hayabusa tuh udah dapat ikonnya. Mungkin kalau Dennis pakai ini, orang nanya, Dennis mana nih? Dennis Hayabusa. Iya kan? Pasti di... Kalau ZX14-nya terlalu kepanjangan kayaknya. Dennis ZX14-nya. Di eja. Iya kan? Gitu. Kayaknya agak-agak kurang oke. Okay. Jadi, ya basicnya motor nggak kita pakai harian, jadi Hayabusa masih tetap kayaknya sesuatu yang lucu. Dan selama kita pegang, selama unitnya nggak production lagi kan, misalnya ya investasinya juga pasti makin oke. Okay, kalau kita investasinya ngomong dari rarity, dari segi jarangnya. Nah, sisanya kalau dari teman-teman suka yang mana, so tinggal kalian pilih deh atau tulis di komen di bawah ZX14R atau Hayabusa nih dengan jawaban kalian masing-masing yang pastinya bakal kita coba lihat siapa tahu jawaban kalian adalah yang paling oke. Okay. Kurang lebih itu aja deh, nggak panjang lebar. Hey bubu. Sudah hujan besar di luar dan kita lepek, kita harus ganti baju, ganti celana, kita pakai sandal jepit dan Dennis nyeker. So, kurang lebih itu aja, semoga ulasan kali ini bermanfaat bersama gue Juarez Motorsport dan juga Dennis Suryana. Jangan lupa follow Instagram dari Rinyi Motorsport untuk mendapatkan informasi terakurat berkaitan dengan stok motor yang ada di Rinyi Motorsport dan juga subscribe RNG TV dan juga Dennis Suryana untuk mendapatkan informasi akurat berkaitan dengan dunia sepeda motor roda 2 pastinya. So, salam, kita berdua undur diri, sampai ketemu lagi dan sehat selalu. Karena di motor Jepang dunia, domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.